Nasruddin yang ramah. Suatu hari, Nasruddin membual kepada sekelompok orang tentang betapa ramahnya dia. Salah satunya bersemangat untuk memanfaatkan apa yang dibualkan Nasruddin. Ia mengatakan, "Kalau begitu, akankah engkau mengajak kita semua ke rumahmu untuk makan malam?" Nasruddin setuju dan mengajak mereka ke rumahnya. Setelah tiba di sana, ia mengatakan kepada tamu-tamunya, "Tunggu di sini, aku akan memberitahu istri saya terlebih dahulu." Dia masuk dan menceritakan pada istrinya, tapi istrinya menjawab, "Kita tidak punya makanan, jadi kau harus menyuruh mereka pulang." "Aku tidak bisa melakukannya," jawab Nasruddin dengan bingung. "Reputasiku sebagai orang yang ramah dipertaruhkan di sini." "Baiklah," kata istrinya. "Pergilah bersembunyi di atas lantai. Jika mereka memanggilmu, aku akan memberitahu kepada mereka bahwa engkau tidak di sini." Nasruddin melakukan perintah istrinya, meninggalkan tamunya menunggu di luar. Setelah beberapa waktu berlalu, tamu-tamunya menjadi tidak sabar dan mulai mengedor pintu dan memanggil sang tuan rumah. "Nasruddin, Nasruddin," teriak mereka. Istri Nasruddin membuka pintu dan mengatakan kepada mereka, "Nasruddin tidak ada di sini." "Tidak mungkin," kata salah satu dari mereka. "Kami melihat dia masuk rumah dan kami sudah menunggunya di sini sudah lama, mengawasi pintu ini sepanjang waktu." Nasruddin yang mendengarkan percakapan tersebut dari lantai atas tak dapat menahan diri, lantas membuka jendela dan berteriak, "Hei, tak tahukah engkau bahwa aku bisa keluar dari pintu belakang?" Intisarinya adalah, menahan diri merupakan hal sulit yang bisa dilatih. Nasruddin harusnya menahan diri untuk tidak membual tentang dirinya, dan ia juga harusnya menahan diri ketika orang lain berpikir salah tentangnya. Cerita selanjutnya, pesta istana. Nasruddin pergi ke istana untuk menghadiri pesta. Namun ketika para pelayan di sana melihat pakaiannya yang compang-camping, mereka tidak memperhatikan atau menawarkan makanan dan minuman. Akhirnya Nasruddin memutuskan pulang ke rumahnya dan berganti pakaian. Ia mengenakan pakaian yang paling mewah, lalu kembali ke istana. Kali ini ia diperlakukan sebagai seorang bangsawan. Berpiring-piring makanan dihidangkan khusus untuknya. Nasruddin mengambil makanan itu dengan tangannya, lalu menggosok makanan tersebut ke pakaiannya. Tentu saja tindakannya menyebabkan tamu-tamu yang lain heran dan bertanya, "Demi Tuhan, apa yang engkau lakukan?" "Oh, aku hanya memberi makan pakaian saya," jawabnya. "Sebab pakaian inilah yang membuatku mendapatkan makanan ini." Intisarinya adalah, orang seringkali menilai sesuatu dari yang kasat mata. Salah satunya lewat cara berpakaian. Pakaian bagus dan mewah sering diasumsikan bahwa penggunanya patut lebih dihargai daripada orang yang berpakaian biasa-biasa saja. Cerita selanjutnya, turban itu milikku. Suatu hari, teman lama Nasruddin, Ainola, datang mengunjunginya. Ia baru saja tiba dari sebuah tempat yang jauh. "Aku ingin memperkenalkanmu kepada beberapa orang," kata Nasruddin kepada Ainola. "Baiklah," jawab Ainola. "Tapi tolong pinjamkan aku selembar turban karena aku tidak mengenakan pakaian yang pantas." Maka Nasruddin meminjamkan turban. Setelah itu mereka pergi dan mengunjungi salah satu teman Nasruddin. "Ini temanku, Ainola," kata Nasruddin. "Tetapi turban yang ia kenakan adalah milikku." Merasa terganggu oleh komentar Nasruddin, Ainola menunggu sampai mereka meninggalkan rumah teman dan kemudian berkata kepada Nasruddin, "Mengapa engkau berkomentar bahwa sorban yang aku pakai itu milikmu? Jangan lakukan itu lagi pada kunjungan berikutnya." Mereka meneruskan kunjungan berikutnya ke rumah teman Nasruddin yang lain. Kali ini Nasruddin mengatakan, "Ini teman saya, Ainola, dan sorban yang dia pakai adalah miliknya, bukan milikku." Saat mereka pergi, Ainola sekali lagi menyatakan kejengkelannya. Ia berseru, "Mengapa engkau membesar-besarkan persoalan dengan mengatakan bahwa turban ini milikku dan bukan milikmu? Tolong, jangan lakukan itu pada kunjungan selanjutnya." Ketika mereka berdua sampai di rumah teman Nasruddin berikutnya, Nasruddin mengatakan, "Ini teman saya, Ainola, dan saya tidak mengatakan apapun tentang apakah sorban yang ia kenakan itu milikku atau miliknya."
Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Nasruddin tidak ikhlas ketika meminjamkan turban miliknya pada temannya. Ia ingin semua orang tahu bahwa yang dikenakan Enola adalah turban miliknya, dan selalu menemukan cara untuk itu. Keinginan untuk diakui sebenarnya hal yang manusiawi, namun sebaiknya tidak dibesar-besarkan.